السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون هدرين قوم مسلمين رحماني ورحمكم الله الحمد لله dalam rangka melanjutkan kajian kita, kajian hadis arba'in. Dan insyaAllah hari ini kita akan membahas hadis ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan Al-Hadisu At-Tasi'u Asyad. Hadis ke-19. An Abi Abbas dari Abu Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhoi keduanya. Qala beliau berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Pada satu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kemudian Rasulullah sallallahu bersabda, "Ya gulam, wahai gulam, ihfadhi inni u'allimuka kalimatin." Saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkataan. Ihfadillaha yahfadkan. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Dia akan niscaya kamu akan mendapatkan Dia bersamamu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka memintalah kepada Allah. Wa idza fasta'in dan apabila memohon pertolongan maka memohon pertolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam dan ketahuilah, annal ummata sesungguhnya umat-umat -ummat lawi seandainya mereka semuanya berkumpul ala ayyan fauka bisyai'in untuk memberikan pertolongan kepadamu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu lam yanfauka illa bisyai'in qad kataballahu laka maka mereka itu tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu kemudian wa ini jita'ahu ala ayyadruka bisyai'in lam yadurruka illa dan seandainya semuanya mereka berkumpul untuk memberikan madorat kepadamu dengan sesuatu niscaya mereka tidak akan bisa memberikan madorat kecuali hal tersebut telah ditetapkan atas Allah Subhanahu wa taala untukmu rufiatil aklam wa kata Rasulullah SAW wasallam kemudian pena telah terangkat dan lembaran-lembaran telah mengering Rawahu At-Tirmidhi Hadis ini dilatakan Imam Tirmidhi Wa qala hadisun hasanun sahih Dan Imam Tirmidhi mengatakan Hadis ini adalah hadis hasan yang sahih Wa fi riwayatin ghairi Tirmidhi dalam, dalam sebuah riwayat Selain dari Imam Tirmidhi Ihfadillaha tajidhu amamaka Maka jagalah Allah Nicaya kamu akan menemukan Allah subhanahu wa ta'ala di hadapanmu Ta'arruf ilallahi firrakhai Ya'arifka ya fi Kenalilah Allah dalam keadaan kesenangan niscaya dia Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu ketika masa sulit kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis ini wa alam annama akhtaaka lam yakun liyusibaka dan ketahuilah bahwa segala kesalahanmu belum tentu akan menjadi musibah bagimu wa ma akhtaaka lam yakun liyusi wa ma asabaka lam yakun liyakhtiaka Kemudian kata Rasulullah SAW, dan tidak pula musibah yang menimpamu disebabkan oleh kesalahanmu. Wa'lam dan ketahuilah, annan nasra ma'al sabri. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Wa annal ma'al karbi. Dan ketahuilah bahwa bersama kelapangan itu, bersama kelapangan itu ada kesempitan. Kemudian wa usri yusra. Dan sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan kaum muslimin rahimani wa ini adalah hadis ke-19 hadis ini diratkan oleh Imam Tirmidzi kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Alauddin Al-Muttaqi Al-Hindi dalam Kanzul Ummal kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya Imam Abu Ya'la ya di dalam Musnadnya kemudian juga Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Imam Al-Bayhaqi di dalam kitab Syu'abul Iman dan para ulama lain meriwayatkan kaitan dengan dengan hadis ini. Tapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas hadis ini kata demi kata. An Abi Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala. Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma dia berkata. Abu Abbas adalah bapaknya Abbas karena beliau punya anak namanya Abbas dan beliau sendiri namanya adalah Abdullah bin Abbas. Ya. Abdullah bin Abbas ini merupakan sepupu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ayahnya Abbas merupakan paman Nabi sallallahu beliau adalah adik dari ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Abbas diberikan gelar dengan disebutkan al bahar Samudra. Kenapa? Karena ilmunya sangat luas. Beliau juga disebutkan dengan Hebrul Ummah, tintanya umat. Karena memang keilmuan yang sangat banyak yang dimiliki oleh oleh beliau. Kemudian beliau dilahirkan di kota Mekah tiga tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah dan beliau ditahnik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau Muslimin rahimani wa rahimakumullah Al Imam Al Zahabi rahimahullah menyebutkan ya, tentang Al Bahar tadi samudra ilmu Kemudian Hebrul Ummah, tintanya umat. Dan beliau juga disebutkan dengan Faqihul Asr, ahli fikih di zamannya. Dan imamatut Tafsir, beliau juga adalah imam ahli tafsir. Ini adalah di antara gelar-gelar yang didapatkan kaitan dengan Abdullah bin Abbas ini. kaum muslimin rahimahni warahmatullah. Beliau meng apa, mengambil alih hadis secara baik dari Nabi saw. Beliau meriwalkan hadis dari Nabi saw dan juga meriwalkan dari Umar, Ali, Muad bin Jabal dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sederetan para tabi'in yang senior itu juga adalah murid-murid daripada beliau. Jadi beliau memiliki murid yang sangat banyak. Beliau meriwayatkan hadis dari nabi dan dari para sahabat yang lain. Tapi juga ternyata beliau juga banyak yang meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Dan diantara murid-murid beliau yang senior diantara kalangan tabi'in adalah ada Urwah bin Zubair, Said bin Zubair, Ikrimah, kemudian juga Mujahid bin Jabar, Al-Qasim bin Muhammad, dan lain sebagainya. Beliau memiliki beberapa anak. Dan nama anak yang terkenal adalah Abbas Sehingga beliau disebut dengan Abu Abbas Beliau punya anak yang paling kecil namanya Ali Abu Al-Khulafa ya. Kemudian juga beliau punya anak al fadl dan lain sebagainya Tapi beliau sering disebut dengan Abu Abbas Karena anak beliau bernama Abbas Itu yang paling besar Ketika Rasulullah SAW wafat Maka memang para ulama mengatakan Usia beliau ada yang mengatakan 10 tahun Ada yang mengatakan 13 tahun Tapi juga ada sebagian yang mengatakan Bahwa usia beliau itu adalah 15 tahun Kaitan dengan keistimewaan Abdullah bin Abbas ini Pernah satu hari Da'ali Rasulullah SAW An al hikmata marrataini Rasulullah SAW Pernah mendoakan aku Sebanyak dua kali Agar Allah memberikan aku hikmah Bahkan Abdullah bin Abbas juga pernah mengatakan Bahwa Rasulullah SAW Pernah mendoakan kepada Abdullah bin Abbas secara khusus Allah din wa Wa'allimhu ta'win Ya Allah pahamkanlah agama, pahamkanlah agama baginya dan ajarkanlah ia takwil. Hadis riwayat Imam Al Hakim di dalam kitab Al Mustadrak. Kau muslimin rahimani warahmatullah. Ini adalah sekilas tentang Abdullah bin Abbas. Kemudian kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaitan dengan ini bisa jadi maknanya adalah beliau di belakang Nabi memang beliau berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa jadi sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bisa jadi beliau ini adalah dibonceng oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya adalah mungkin. Pal muhim tapi yang paling penting adalah bahwa nasihat yang paling penting yang kita sampaikan di dalam hadis ini ini sesungguhnya yang paling penting. Tapi kalau kita lihat dari peristiwa ini betapa dekatnya seorang sahabat Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sampai tadi beliau berjalan bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya Muhammad Salim rahimahullah mengatakan Inna hadal hadisul azim Inna hadal hadithal azim Sesungguhnya hadis ini memiliki kedudukan sangat mulia Kenapa? Yubayyinu makana, yubayyinu makana tabni Abbas Menjelaskan tentang kedudukan seorang sahabat bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuman Wa qad bi khasa'is min ashabi Rasulullah SAW Dan sesungguhnya beliau ya memiliki keistimewaan Diantara para sahabat Nabi SAW Bahkan para ulama hadis Ya, ketika menjelaskan biografi tentang beliau maka membahas tentang keutamaan tersebut dan cukuplah keutamaan tersebut adalah doa Nabi saw. Allahumma fakihu wa walimhu at -tawwil. Kau muslimin wa Kemudian kuntoh Nabi saw maju men. Kemudian Rasulullah saw bersabda, ya gulam, wahai anak. Panggilan gulam menunjukkan bahwa usia Abdullah bin Abbas ketika itu masih kecil. Ya terlepas kaitan dengan usia berapa. Tapi kata Syekh Uthaymin rahimahullah, Ya gulam, li'anna Abbas kana sogiran. Abdullah bin Abbas ketika mendapatkan nasihat ini, beliau adalah ketika itu masih kecil. Ya. Nabi SAW tufiya wa bin Abbas kodna hazal ihtilam. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, maka Abdullah bin Abbas ketika itu mendekati usia Bali. Ya, ini yani, yaitu usia ketika itu kurang lebih sekitar 15 tahun atau 16 tahun atau lebih kurang dari itu. Jadi terlepas dari ini semuanya berapa usia beliau Yang jelas adalah ketika itu beliau masih kecil Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas Pelajaran berharga buat kita semuanya adalah bahwa Ketika kita ingin membentuk sebuah pribadi Atau anak yang soleh dan soleha itu adalah Bukan setelah dewasa saja kita memberikan nasihat Tapi dari sejak kecil kita mulai pendidikan tersebut Dan itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Rasul Ini u'allimuka kalimatin Sungguh saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkataan. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abdullah bin Abbas pengajaran, nasihat, wasiat kepada Abdullah bin Abbas secara khusus. Tetapi ibrohnya, pelajarannya adalah bukan hanya untuk beliau. Tapi ibrohnya adalah buat semuanya. Buat siapapun, buat umatnya. Ya, jadi nasihat ini memang buat Abdullah bin Abbas secara khusus ketika itu. Tapi karena beliau adalah bagian dari umat Nabi dan kita pun umat Nabi sehingga nasihatnya adalah umum buat siapapun dan yang menarik adalah Rasul mengatakan ini mualimukah kalimat saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat Rasul tidak mengatakan ini murukah kalimat saya memerintahkan kepadamu beberapa kalimat enggak tapi beliau menggunakan kata-kata taklim wahad tufihi tawaddudul muallim wal adabul kabir ilas sigar. Lapat ini mengandung kasih sayang seorang pengajar, seorang ayah, dan orang tua kepada anak kecil. Ini yang disampaikan oleh Syekh Salih bin Abdul Aziz al-Syekh rahimahullah ketika menjelaskan tentang ini. Jadi bagaimana akhlak Nabi ketika mengajarkan kepada anak kecil, maka beliau tidak mengatakan saya perintahkan kepadamu. Tapi justru menggunakan kata wa'allimu. Ini menunjukkan kasih sayang Rasul kepada anak-anak ketika itu. Maka Rasul Rasulullah menggunakan lafan at-ta'lim. Ini kalimat. Awamir. Saya mengajarkan kepada beberapa kalimat. Padahal ini sesungguhnya perintah. Dan Rasul tidak mengatakan ini wa kada. Ini menunjukkan bahwa li'annahu an ilman. Karena pelajarannya buat kita semuanya adalah bahwa metode lafad pengajaran adalah karena telah diketahui bahwa orang yang berakal suka memanfaatkan pengetahuan ini. Apa nasihatnya? nasihatnya adalah ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksud dengan ihfadillah? Jagalah Allah. Maksudnya adalah jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Menjaga Allah Subhanahu wa taala bukan menjaga zatnya. Sebab Allah itu adalah qiyamuhu binafsi. Allah juga adalah al-aziz, Allah juga al qawiyyu maha kuat, maha perkasa, sehingga tidak membutuhkan penjagaan dari siapapun. Tapi yang dimaksud dengan jagalah Allah adalah hendaklah kita menjaga kaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam As-Sanani, beliau mengatakan di dalam Kitab Subur Salam, "Wal muradu bin qawlihi ihfadillah. yang dimaksud dengan ucapan ihfadillah, ay hududahu. maka jagalah batasan-batasannya." Wa'uhudahu, jagalah janji-janjinya wa awamirahu jagalah perintah-perintahnya wa nawahi dan jaga juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita berbicara tentang ini, maka berarti dengan kita menjalankan ini semuanya, maka sesungguhnya kita ihfadillah, kita menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sy Abdul Musin Al-Abad, Beliau mengatakan ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya adalah kum bima yajibu alaik nahwa rabbam. Maka laksanakan, tegakkan kewajibanmu kepada robmu dari semua yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan dengan bab ini. Sehingga kaitan ihfadillah yahfadka. Kemudian dalam hadis berikutnya adalah ihfadillah tajidhu amamaka. Tajidhu tujahaka, mohon maaf. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkan dia bersamamu. Ini adalah ma'iyatullah. Kebersamaan Allah al-khasah. Kebersamaan Allah secara khusus. Karena kalau kita berbicara tentang ma'iyatullah, ada ma'iyatullah al-amah. Kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya. Tapi ini adalah ma'iyatullah al-khasah. Kesertaan Allah secara khusus. Terjadi kenapa? Karena ini orang tersebut menjaga aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'iyatullah al-khasah. Kebersamaan Allah secara khusus al-muqayyadah yang mana ada sebab-sebab tertentu yang harus dimiliki. Beda dengan ma'iyatullah al-amah al tersebut. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapakah orang-orang yang akan mendapatkan ma'iyatullah al khalsa Kebersamaan Allah secara khusus. Maka kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang-orang yang akan mendapatkan ma'iyatullah al khalsa tersebut adalah as-sabirin. Orang-orang yang sabar. Kata Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 Ya ayyuhalladina amanusta'inu bisabri wassalah Wahai orang-orang beriman Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu Innallaha Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang sabar Kemudian berikutnya adalah Al-Muhsinin Orang-orang yang berbuat baik Ini sempat kita bahas di hadis kedua dan hadis ke-17 Ketika berbicara tentang ihsan disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 69 walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami wa innallaha la ma'al muhsinin dan sesungguhnya Allah akan berserta orang-orang yang berbuat baik kemudian yang ketiga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah al-muttaqin orang-orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 194 wa alamu ma'al dan ketahuilah bahwa Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Nah, kaum muslimin rahimani wa sehingga kalau kita lihat di sini yahfadka. Jadi orang-orang ini orang sabar, orang muhsin, orang selalu berbuat baik, orang bertakwa, mereka ini akan selalu mendapatkan apa? kebersamaan Allah Subhanahu wa taala al -khassoh al-muqayyadah yang khusus dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Kemudian kata Rasulullah, "Wa idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu meminta, maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah jika kamu berdoa, jika kamu memohon, jika kamu bermunajat, maka bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kata Allah di dalam surat Al-Fatihah. Makanya Allah pun berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 Di sela-sela ayat saum Allah menyebutkan Wa ida sa'alaka ibadi anni fa'inni Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Maka fa'inni Qorib Maka jawablah bahwasanya aku ini adalah dekat Uji budak wa tadda'i idada'an Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku fal wal yu'minu bil allahum yarshudun, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah al imam ibnu Katir menceritakan tentang asbabun nuzul ayat ini qala ibnu jurais an ataq ibnu jurais dari ataq meriwayatkan annahu balaghat lamma nuzilat maka sampai berita ketika turun ayat wa qala rabbukum ud'uni lakum Rabbmu berfirman, berdoalah kamu kepada berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permohonan kalian. Surat Ghafir atau surat Al mumin ayat ke 60. Kalan nas, waktu itu masyarakat mengatakan, launa alamu ayisa atin Kira-kira kapan waktunya kita berdoa? Panuzilat kemudian turun ayat surat Al Baqarah ayat 186 tersebut. Kau muslimin rahimahnu warhamakumullah. Ida saalta pas alillah. Apabila kamu meminta maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu pelajaran penting kaitan dengan hadis ini bahwa kesuksesan seseorang itu bisa didapatkan ketika memenuhi dua unsur. Satu usaha, yang kedua doa. Kenapa? Karena dalam apa sepanjang sejarah manusia, baik itu primitif ataupun modern, baik zona kebaikan atau zona kejahatan, maka tidak ada kejayaan diberikan oleh orang yang berpangku tangan. Tidak ada kemenangan dianugerahkan oleh apa kepada para penonton saja. Tidak ada kemuliaan dan kedudukan tinggi yang diperoleh yang disematkan kepada orang-orang malas, tetapi melainkan orang-orang yang hari-harinya diisi dengan usaha dan kerja keras. Bagi seorang muslim, lihatlah di luar sana. Sangat banyak manusia yang berusaha tetapi dia lupa memohon kesuksesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu yang namanya usaha dan doa. Kenapa kita harus usaha? Yang pertama, karena berusaha untuk mencapai kesuksesan itu merupakan perintah agama. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105, "Wa qul dan beramalah dan mereka apa dan katakanlah, wa qul dan katakanlah, bekerjalah kalian." Maka wa qul ia'malu, fasayarallahu amal apa Maka Allah dan Rasul-Nya akan melihat amal-amal kalian. Allah dan Rasul dan orang-orang mukmin. Fasayarallahu wa rasuluhu wal maka Allah dan Rasul akan melihat ya. jadi dalam ayat ini Allah mengingatkan kita wa kuli malu bekerjalah beramallah maka Allah Rasul dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan ini kan perintah agama sehingga ayat ini menggunakan kata-kata wa -kata, perintah yang artinya adalah bekerjalah kalian dan hukum dasar dari perintah adalah menunjukkan wajib oleh karena itu maka ini juga penting buat kita semuanya untuk sebuah kesuksesan perlu yang namanya usaha. Kenapa? Karena usaha itu merupakan perintah agama. Yang kedua, adalah usaha itu merupakan sunnatullah di kehidupan dunia. Kalau kita ibaratkan, PLN itu mengalirkan listrik ke rumah kita. Itu jelas ada listriknya. Kalau kita tidak menyalakan lampu tersebut, maka tentu tidak akan menyala. Ini kan bagian daripada usaha. Jadi sunnatullah dalam kehidupan kita memang harus berusaha. Makanya dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11 kata Allah Subhanahu wa taala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah ini kenapa kita harus berdoa mohon maaf harus berusaha kemudian usaha saja tidak cukup harus berdoa kenapa kita harus berdoa Makanya tadi ida sa'alta fas'alillah karena doa itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi jelas di dalam surat Al-Mukmin atau surat Ghafir ayat ke-60 wa qala, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka ya robmu, ya. Rabb kalian berfirman, "Maka hendaklah kalian meminta kepadaku niscaya aku akan mengabulkan." Yang kedua Berdoa ini merupakan tanda pengabdian dan bukti pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Fatihah, kena na'budu wa kena nasta'in. Bukti pengabdian kita, bukti kita mengesakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berdoa. Bahkan di dalam surat Ghafir atau surat al mumin ayat ke-60 tadi, wa qala, rob, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal an ibadati Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku Artinya apa? Berdoa itu bagian daripada ibadah Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga adalah berdoa itu merupakan perilaku orang-orang mulia ya. Lihat di dalam Al-Quran Para nabi ya. Kemudian orang-orang soleh Mereka selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang keempat adalah Berdoa adalah bagian dari usaha dan sukses itu sendiri sehingga kalau kita berbicara tentang idza sa'alta fas'alillah apabila kamu meminta maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita untuk sebuah kesuksesan harus berdoa dan kita pun berusaha. Dua-duanya harus digabungkan. Karena jika ada orang hanya berusaha, maka ketika tidak sukses bisa jadi dia akan berkeluh kesah dan lain sebagainya. Dan seandainya dia sukses bisa jadi menimbulkan yang namanya kesombongan. Tetapi ketika kita doa dan usaha itu dibarangkan, kita akan mendapatkan keberkahan dan makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nasr, idza jaa'anassullahi wal Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Artinya kesuksesan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kadang orang idza sa'atafas'alillah dalam ayat dalam hadis ini apabila meminta maka memintalah kepada Allah, tapi kenapa doanya tidak dikabulkan? Ada beberapa sebab doa seseorang tidak dikabulkan. Yang pertama adalah makan dan minum dari yang haram. Ini sempat kita bahas di hadis sebelumnya. Ya, ketika membahas tentang innallaha ta'ala thayyibun layak yaqbalu illa thayyiba. Maka ini sudah dibahas di hadis yang sempat kita bahas di hadis sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah tergesa-gesa dalam berdoa. Dari Abu Hurairah ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Yaitu dia mengatakan saya sudah berdoa akan tetapi kenapa belum dikabulkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang ketiga adalah doa itu tidak dikabulkan karena meninggalkan kewajiban. Maka Khudaifah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda demi Allah. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Kalian harus betul-betul memintakan kepada yang ma'ruf. Memerintahkan kepada yang ma'ruf Dan mencegah kepada yang mungkar Kalau tidak maka betul-betul dikhawatirkan Allah akan menjatuhkan kepada kalian Semua siksanya kemudian kalian berdoa kepadanya dan Allah tidak mengabulkan doa tersebut. Kemudian berikutnya adalah ketika seseorang menjalankan larangan dan kemaksiatan. Ini juga bisa jadi seseorang menyebabkan tidak dikabulkan doanya. Kemudian berikutnya adalah doa tidak dikabulkan itu adalah bagian daripada Allah sedang menguji hambanya. Apakah dia betul-betul bersungguh-sungguh atau atau tidak. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul kitalu wa wakurhul lakum diwajibkan kepada kalian berperang padahal apa berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci maka kata Allah bisa jadi sesuatu yang kamu benci padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi sesuatu yang apa sesuatu yang kamu sukai itu adalah tidak baik buatmu ataupun itu buruk buatmu kemudian kata Rasulullah Wa tapas ta'in billah ini sebenarnya menguatkan kaitan dengan ida sa'al tapas alillah jika kamu meminta maka memintalah kepada Allah dan jika kamu menghendaki pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini adalah sesungguhnya menegaskan daripada apa yang disampaikan sebelumnya. Makanya, ia karena wa ia karena stain. Di dalam tafsir Al-Muyassar mengatakan, "Ia karena wa ia karena stain." Sesungguhnya kami menghususkanmu dan mengesakanmu dalam beribadah, dan kami minta pertolonganmu semata karena semua urusan kami apa pada semua urusan kami, maka semua urusan ada di tanganmu. Tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan terhadapnya walaupun sebesar atom pun. Makanya ini adalah kaitan dengan al-isti'anah wassu'alillahi ta'ala. Kita memohon pertolongan dan kita pun meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus meminta kepada Allah? Kenapa kita harus memohon pertolongan kepada Allah? Maka di hadis berikutnya kata Rasulullah SAW, Wa'alam annal ummata. Lawijtamat ala ayyan bi Ketahuilah seandainya segolongan umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu. Layan kod kata Nih saya mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibayangkan kalau kita membahas tentang hadis ini, maka bahwa kita meminta pertolongan kepada Allah karena semuanya adalah berada dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus mengetahui, kita harus meyakini bahwa walaupun semua manusia dan makhluk Allah berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita. Maka seandainya Allah tidak mengizinkan, tidak akan bisa memberikan itu semuanya. Makanya kata Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari mengatakan, apa yang dimaksud dengan wa'lam alam annal ummah? Yang dimaksud dengan umat ini adalah sairul, sairul makhlukat. Yang dimaksud dengan umat di sini adalah seluruh makhluk. Sehingga Syekh Abdul, Abdul Musin, Ahmad bin Al-Abad Al-Badar menjelaskan bahwa setelah Allah mengungkapkan annasu alillahi wahdah wal anu billahi wahdah. setelah Allah menjelaskan bahwa meminta dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha esa kemudian akhbaru anna kulla syai'in biyadi bahwa setelah itu Rasul menginformasikan bahwa semua segala sesuatu itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala wa annahu la auti ya lima auti Kemudian bahwa segala sesuatu ada di tangan Allah dan tidak ada yang mampu mencegah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala mani. Dan tidak ada yang bisa menolak ya. Wala Maka dan tidak ada yang bisa memberi kepada sesuatu yang telah dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah kita salat ada satu dikir yang dianjurkan untuk kita baca. Allahumma la mani alima a'taita wala lima mana'ta wala yang fa'udal jaddi minkal jaddi wa anna wa dan kemudian kata Syah Abdul Musin Al-Abad ketika menjelaskan seperti ini kata beliau sesungguhnya para hamba tidak akan bisa memberikan manfaat kepadanya dengan sesuatu dengan apapun dengan apa-apa yang belum ada yang belum Allah takdirkan dan tidak pula memberikan mudharat terhadap sesuatu yang Allah belum belum takdirkan tersebut dan semuanya adalah berada dalam iradah dan masyiatillah semuanya berada dalam kehendak semuanya adalah tidak akan keluar dari kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in istama'u ala ayyadurruka lam yadurruka illa qad kataballahu alaih. Dan seandainya mereka berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu memadaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat dalam hadis ini bahwa yang memberikan manfaat, yang memberikan madorot itu adalah semuanya adalah bimasyiatillah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah harus selalu kita perhatikan kaitan dengan bab ini. Inilah mungkin kalau kita membahas tentang pentingnya kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, rufi'atil aklam wa jaffatis suhub pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering tintanya. Maksudnya adalah semua urusan telah ditetapkan, semua sudah ada batasannya, ukurannya, waktunya, corak dan warnanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa merubahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Abdul Ala al mubarak Furi mengatakan yang dimaksud dengan rupi atil aklam wajab pati suhu. Yaitu Allah menulis di lauhil mahfud berupa berbagai takdir dan tidak menulis apapun yang selain apa dan tidak menulis apapun yang lain setelah selesai dari itu semuanya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, yamhullahu ma wa Maka Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang Dia kehendaki dan Allah juga menetapkan apa yang Dia kehendaki wa indahu umul kitab dan sisinya terdapat umul kitab ataupun lauhil mahfud Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-39 ketika berbicara tentang tentang ini. Tapi kaum muslimin rahimani warahmatullah ini adalah hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas dalam riwayat Imam Tirmidzi. Selain riwayat Imam Tirmidzi disebutkan ihfadillah tajidhu maka. maka jagalah Allah, niscaya Allah akan kamu dapati di depanmu. Ta'arraf ila Allahi Kenalilah Allah ketika kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan diberikan kenikmatan. Maka Allah akan mengingatmu dalam keadaan sulit. Ini pelajaran buat kita semuanya. Kita beribadah, wa hatta yakin. Kita beribadah kepada Allah sampai datang kematian kepada kita semuanya. Dan ketika kita berada dalam kelapangan, baik itu waktu, kesehatan, rizki dan lain sebagainya, maka kita manfaatkan. Karena seandainya ketika Allah menguji kita dengan sakit, dengan tidak memiliki waktu lapang dan lain sebagainya, maka Allah akan selalu mengingat kita semuanya. Betul kata Nabi SAW, Iqtanim khumsan qabla khumsin. Gunakanlah waktu lima sebelum datang waktu lima. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita selalu memanfaatkan waktu yang ada. Tidak hanya dalam keadaan sempit, cuma masuk juga dalam keadaan lapang, justru harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata Rasul, Ta'arrab ilallahi pirrahai ya'rib kapishiddati. Kenalilah Allah ketika dalam keadaan sulit, dalam mohon maaf, dalam keadaan lapang maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu dalam keadaan sulit. Kemudian wa alam anna ma akhtaaka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun Kata Rasulullah sallallahu dalam hadis ini dan ketahuilah bahwa segala kesalahanmu belum tentu akan menjadi musibah bagimu dan tidak pula musibah yang menimpamu disebabkan oleh kesalahanmu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada perkataan ini adalah bahwa Ya, kalau kita berbicara tentang ini, ada kalau kita berbicara tentang ini bahwa ada kesalahan seseorang yang tidak membawa musibah atau madorat baginya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan manusia memaafkannya. Tidak tahu dan terpaksa. Ini adalah tidak akan memberikan madorat kepada kita semuanya. Karena Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, rufi'atil qalamu an thalathatin. Maka catatan itu diangkat dari tiga orang. Pertama adalah an-naimu hatta yastayuqid. Orang yang tertidur sampai dia bangun. Kemudian wa anis hatta yahtalim anak kecil sampai dia uh, sampai dia balik atau mimpi basah wa anil majnun hatta yaqil dan orang gila sampai dia sembuh. Ini adalah kalau kita berbicara tentang hadis ini bahwa kaitan wa alam yakun wa Maka di sini ada kesalahan seseorang yang tidak membawa musibah atau madarat ya kenapa pertama karena memang sudah diampuni baik itu dosa kepada Allah ataupun dosa dengan sesama ataupun memang karena tidak tahu dan lain sebagainya maka ini adalah tidak akan mendapatkan tidak akan berpengaruh tidak akan memberikan madorat tetapi ada juga musibah yang menimpa kita karena bukan kesalahan kita ini juga penting buat kita semuanya hal ini terjadi bukan berarti kita akan mendapatkan balasan karena apa yang tidak kita lakukan tapi ini adalah kesalahan yang dilakukan orang, orang lain Bisa jadi berdampak buat kita semuanya Kenapa? Karena bisa jadi sikap kita sendiri Yang mendiamkan kesalahan tersebut Tanpa upaya amar ma'ruf nahi mungkar Mungkin nanti kita akan bahas tentang hadis Man kumunkaron secara khusus kaitan dengan ini Makanya Rasul Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Anfal ayat ke-25 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wattaku fitnatan tusiban dolamu minkum khasah dan takutlah kamu terhadap fitnah yang tidak hanya akan menimpa orang-orang zolim di antara kalian secara khusus saja. Ini kata Rasulullah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam di dalam Al Quran? Maka ini adalah ketika kita berbicara tentang tentang hadis ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, berikutnya adalah wa alam an nasro Ketahuilah bahwa kemenangan itu akan bersama dengan orang-orang sabar. Artinya kalau kita ingin menang, kita ingin mendapatkan kejayaan, maka selalu kita barengi dengan kesabaran. Kemudian berikutnya wa annal faraja ma'al karbi dan ketahuilah kata Rasulullah SAW sesungguhnya bersama kelapangan itu biasanya ada kesempitan wa anna usri yusra dan sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah sebagai penutup dari kajian kita hari ini kira-kira apa pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama pelajarannya adalah budaya saling menasehati dan memberikan pelajaran yang baik walaupun kepada anak kecil. Ini harus, dibud harus dibudayakan. Makanya, kalau kita lihat hak Muslim terhadap Muslim yang lain, kan ada enam. Salah satunya adalah apabila dia meminta nasihat, maka nasihatilah. Ini kan penting buat kita semuanya. Kita budayakan budaya nasihat ini. Kemudian, yang kedua adalah perintah kita untuk menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan menjaga syariat ini, dengan menjaga aturan Allah ini, maka kita semuanya akan diberikan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentu penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah sangat penting buat kita semuanya. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in yang yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Itu yang kedua. Yang ketiga kaum muslimin rahimani wa dalam ayat dalam hadis ini perintah kepada kita untuk berdoa, untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta hanya kepada Allah. Tentu, meminta kepada Allah ini adalah permintaan pada hal-hal yang menjadi hak Allah semata untuk memberi. Contohnya, memberikan hidayah, meminta rizki, keselamatan hidup, dan semisalnya. Bolehkah kita meminta kepada makhluk? Ada yang dibolehkan dalam hal-hal yang manusiawi dan teknis, itu tidak masalah. Tapi, kalau memang ini hak prerogatif Allah, maka kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi, contohnya, meminta rizki kemudian meminta keselamatan dan semisalnya itu hanya meminta kepada Allah. Tapi boleh kita meminta kepada makhluk dalam hal-hal yang manusiawi dan teknis dan itu tidak apa-apa, ya. Dan selama itu tidak bertentangan juga dengan apa? Dan ini tidak bertentangan dengan iya karena butuh iya karena stain. Contoh, ketika kita sakit maka kita berobat ke dokter. Itu bagian dari ikhtiar basyari kita, usaha kita. Tapi kita harus yakin bahwa yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga adalah ketika kita ya meminta pertolongan contohnya ketika memang memerlukan pertolongan kita meminta pertolongan kepada manusia itu pun tetap bisa dilakukan tapi meminta pertolongan dengan dalam hal-hal yang memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala kita hanya meminta kepada Allah kemudian berikutnya adalah ketetapan Allah bagi hambanya baik yang sudah apa baik itu susah senang nikmat dan bencana itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi Allah pun masih bisa menghapus terhendak ter, apa, ter apa, tergantung kehendak Allah dan Allah pun bisa menetapkan ya muhullahu ma yuthbit Allah menghapus apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki wa indahu umul kitab dan terdapat umul kitab di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah kunci kebahagiaan kita di dunia dan apa dan semua kesedihan akan hilang ketika kita mengetahui tentang ini semuanya sudah berada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala Kemudian pelajaran berikutnya adalah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah senantiasa menyertai orang-orang sabar. Begitu pula ke apa, kemudahan dan kelapangan akan diberikan kepada orang-orang yang sabar ketika mereka mengalami kesempitan dan kesulitan. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, fi fi'atin qalilatin ghalabat Berapa banyak terjadi golong apa berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Wallahu ma'as sabirin" dan Allah itu akan bersama dengan orang-orang sabar. Makanya dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 153, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Ketahui kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang beriman, Hendaklah kalian menjadikan sholat dan sabar menjadi penolongmu. Sesungguhnya, Allah bersama orang-orang sabar. Kau muslimin rahimani wa rahmukumullah. Saya kira kajian di sore hari ini kita cukupkan sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena terkait dengan waktu sudah menjelang adan maghrib. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Dan insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang. Kita akan jawab kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Sebelum kita memulai kajian di hadis ke-20. Dan insya Allah nanti di Rabu yang akan datang. Kita akan membahas hadis ke-20 tentang al hayau tentang malu adalah syu'batul iman. Malu itu adalah bagian daripada keimanan. Demikian disampaikan, kita tutup dengan baca hamdalah Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dan doa kafaratul majelis Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa illa astaghfiruka wa atuubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.